melakukan pemantauan dan sekaligus melakukan arahan untuk melaksanakan pengendalian langsung di lapangan. Ya, saya sudah ke KPUC bersama Pak Kapolres, Pak Ketua DPR, beserta seluruh pejabat teknis ke AMK. Saya katakan kalau ini dijalankan seperti rekomendasi, kemudian ada upaya-upaya inovasi-inovasi di bidang lingkungan seperti menggunakan teknologi-teknologi tertentu dalam mengolah air, saya yakin bisa diatasi, bisa ditangani. Oleh sebab itu, berilah kesempatan kepada pihak teknis dan malah BLHD, kemudian di pihak perusahaan mengolah lingkungan mereka sesuai standar yang kita harapkan. Ya, ini yang saya lihat ya, kondisi sangat mungkin dilakukan oleh mereka. Karena kondisi air hari ini, baik di KPOC, di AMK, kemudian di BDMS, itu sudah memperlihatkan hasil yang bagus. Ya. Tinggal bagaimana rekomendasi setelah kita amati tadi kondisinya. Ya. Jadi tolong diberi waktu yang cukup untuk mereka menangani itu. Ya. Tidak semudah kan, kalau misalnya kalau air-air sudah tertampung itu, kan tidak serta-merta kita bisa bongkar. Itu kan kalau kita bongkar kan juga bisa menimbulkan dampak air tercemar lagi. Ya pastilah kita upayakan langkah-langkah apa untuk menangani itu. Ya. Jadi saya kira ya nanti setelah kami selesai di sini, ya kita akan komunikasi dengan pihak-pihak masyarakat yang ada di sekitar bantaran Sungai Malinau, kemudian terpihak LSM yang selama ini juga cukup intens menyuarakan persoalan dampak lingkungan ini supaya mereka juga mengerti situasi yang ada. Ya, saya harapkan ya jangan mudah kita melontarkan statement-statement yang tidak tepat, ya sehingga nanti mengeruhkan suasana. Ya, saya kira itu.